Ini jualannya dari jam berapa lah ini, Pak? Tadi luar sore ya. Luar sore. Yeah. Biasanya emang sore. Iya. Yeah. Sampai jam 10. 10 atau kalau ini habis ya. Iya. Yeah. Tapi naik nggak habis jam 10 pulang. Kadang ya jam 8 jam 9. Jam 8 pulang. Kalau habis. Kalau habis ya. Oh, pernah habis gitu jam 8 ya? Ini penjual aslinya nih yang goreng. Kalau tadi penjual cilok kita digorengin abang cilok. Tadinya saya bakaran, Mas. Bakar? Iya, bakso bakar. Bakso. Jalan Raja Wali itu. Jalan Raja Wali. Iya, terus ini mau nyoba yang goreng yang dulu. Ganti. Ya, jadi penggemar bakso bakar extra hot. Ini bakso bakarnya break sebentar, ini mau nyoba yang goreng dulu. Nanti setelah ini jalan, baru kami lanjut lagi bakso bakarnya. Mantap, berarti jalan dua. Wah, bercabang berarti Pak, hitungannya ya. Ya. Terus yang jaga itu siapa Pak? Yang jaga, dulu teman ini baru libur ini bakso bakarnya. Oh, ada temennya. Ya. Berarti ini punya Bapak sendiri? Ya. Oh. Ini lagi nyoba berarti nih. Ya, penasaran aja mau nyoba yang punya sih. Tapi ini unik ya, baru ya. Maksudnya ini penyet, biasanya yang aku beli tuh ini pakai saus yang itu, ya, saus apa namanya, yang buat cilok itu. Ya. Ini pakai sambal, aku juga baru baru pernah nyoba sih ini. Ini ada saus kacangnya juga, Mas. Oh, ya. Buat somay itu ya? Buat yang saus yang buat yang nggak suka penyet, Mas ya. Oh, banyak ada saus pilihan kacang lain berarti ya? Oh, ada. Ternyata bukan cuma ini, guys. Ada pilihan lainnya ini. Untuk bumbunya ada saus kacang. Bumbunya saus kacang. Penyet, sambal penyet. Sambal penyet. Berarti ada dua pilihan di sini. Mantap. Kalau saus yang merah itu enggak ada? Enggak, saus cilok. Ini sausnya saya bikin sendiri. Ini bikin sendiri ya? Ini sehat. Ciri khas. Oh iya, mantap. Kemarin untuk ciri khas bakar ya, bakso bakar Raja Wali itu. Ya, ini sekarang nyoba yang goreng ini. Nyoba goreng. Dulu bakaran berarti anunya sama juga, Pak? Ya, sambelnya bakaran sama sambelnya. Tapi bakaran kemarin ada kan pakai kecap, kalau ini enggak pakai. Oh, kecapnya. Oh iya ya. Bakaran. Sudah matang. Kasih peratan ya, minyak dikit enggak ya, ngaruh ya, Pak. Ya, untuk pelanggan bakaran mohon maaf ini. Bakaran agak libur agak lama ini. Tuh pelanggan bakaran ya. Ini Bapak siapa namanya, Pak? Maaf. Bapak Ditoyo ini. Biasanya Ditoyo di Jalan Raja Wali depan Indomaret. Tuh, biasanya siapa yang di sini pernah beli di Bapak Ditoyo ini? Komen ya. Lagi libur ini yang bakaran ya. Lagi yang fansnya bisa datang aja ke sini. Siapa tahu ada pelanggan tetapnya yang belum tahu ya, Pak. Banyak yang belum tahu, Mas. Banyak yang belum tahu lagi pindah sini. Iya. Soalnya belum lama ini pindah. Oh. Ini dipindah katanya, Pak. Dulu rame sini. Iya. Pindah tempat khusus ya. Iya, tadi saya nyari-nyari ini makanan yang pinggir-pinggir jalan, aku pengen anu kok anu ya, agak langka. Sambelnya fresh nih, pedes, mantap, nendang. Yang serea pedas tinggal ngomong aja karena sedikit sambalnya. Jadi kalau request bisa berarti, Pak? Bisa. Jangan pedes-pedes, Pak, gitu bisa ya? Bisa. Bisa, sesuai selera aja ini, guys.
Oke, baju penggemar Extra Hot ini siap melayani Anda dengan senang hati. Dengan senang hati, ini penjualnya ramah guys. Biasanya kalau ramah mengundang rezeki ya Pak. Amin. Amin. Mantap sini. Oke, bagi yang suka pedes nih, pasti ngiler nih yang senang-senang pedes ini nih. Stoknya bakso goreng, sempol goreng, tahu bakso goreng, tahu walek, otak-otak dan lain-lain. Tunggu ngantuk di perjalanan. Ini berapa Pak? Tidak usah. Wah. Waduh, nggak enak sendiri aku Pak. Tidak apa-apa. Wah, beneran ini Pak? Beneran ini Pak? Waduh, terima kasih Pak. Malah dikasih ini guys. Baik sekali nih penjualnya. Ini kan produksi sendiri mas saya. Banyak pilihan guys. Dan ini sangat murah, seribuan berarti ya Pak. Sangat murah guys. Masnya gimana? Rasanya? Rasanya? Kurang apa itu udah? Rasanya enak sih Pak, kayak beda. Biasanya kan sambelnya sambel anu, sambel yang merah itu. Ini sambel cabai ini, nendang ini sih Pak, beda ini. Unik. Saya juga baru pernah ini sampol pakai ini. Saya biasanya kan pakai itu kebanyakan. Iya, pakai saus. Ini enak kok Pak. Mantap. Saya bikin yang istilahnya yang sambil yang fresh. Tidak pakai bahan pengawet. Berarti alami ini Pak. Fresh from the oven ini. Mantap. Lagi di alun-alun Klaten, mampir aja ke sini guys. Nih. Saya kasih lihat tanunya ya, ini Masjid Raya. Nah, Masjid Raya kan sana, nah sini guys, jadi keluar, ini alun-alunnya sana. Ini ya, terus ini guys, ini sempol nih, yang kayak gini-gini sempol nih. Ini bakso tusuknya, sambelnya. Terus bunyi kedenger di mic nggak? Ternyata mantap.